Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bro. Ya, sekarang nih lagi di Jalan IR Soekarno ya, sekitaran Mer lah. Saya lihat ini, wah, ada cendol durian, bro. Kita beli dulu nih ya. Ini durian-duriannya nih, bro. Kita beli dulu nih. Nah, ini mana nih, mbaknya? Ah, mbak. Wah, ini dengan mbak siapa nih, kalau boleh tahu nih? Mbak Ayu. Mbak Ayu, wah, jualan cendol durian nih, mbak? Ini nih duriannya. Wah, ini duriannya nih. Berapa nih ini, mbak? Ini 15. 15? Boleh mbak satu ya? Iya. Oke. Bukanya dari jam berapa ini, mbak? Jam 9 sampai jam 5. Jam 5 sore ya? Iya. Wah, itu pakai gula ini, gula merah ya? Iya, gula merah. Udah lama mbak jualannya di sini? Puasa, awal puasa. Oh, ini dawetnya dawet hijau ya? Iya. Kenapa kok yang jualan di foto? Kenapa? Kenapa enggak di foto? Di video ini, Bu. Oh, di videonya. Jangan dikirim pianu ya. Kok dikirimin viral? Kalau viral kan tambah rame, Bu, jadinya. Oh, iya. Iya. Ini nih. Itu tuh. Es batu campur apa itu, mbak? Oh, santan. Oke, jadi satu gitu ya, langsung ya. Oh, mantap ini. Sehari bisa habis berapa gelas ini, mbak? Kira-kira, mbak? 50. 50-an ya? Wah. Wow. Oke. Ini dia, bro. Wow. Oke, bro. Ini kebetulan tadi lewat di sekitar Mer ya, di Jalan IR Soekarno. Nah, dan di pinggir jalan ternyata nemu cendol durian, bro. Cendol durian ya, berhenti dulu lah kita ya. Cara yang segar-segar. Nah, ini dia, bro. Penampakannya, bro. Wow. Segelas gini harganya 15.000, bro. Ini ada pakai gula merah nih, masih ada di bawah nih. Kita aduk dulu ya. Cendolnya pakai cendol hijau. Oke, sebelum kita cobain, kita berdoa dulu, bro. Amin. Oke, kita aduk-aduk dulu, bro. Tercampur. Nah, durinya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Enggak. Ini. Durinya nih, bro. Di bawah, bro. Wuhe. Langsung aja kita serup dulu, bro. Serup dulu, bro. Kurang iya. Karena masih di bawah. Terlalu manis jadinya. Gulanya masih di bawah, jadi rasanya terlalu manis. Kalau menurut saya sih ini masih agak terlalu manis, mungkin entah karena mungkin belum tercampur semua, atau kalian bisa kalau kebeli kesini kalian bisa request gulanya jangan terlalu banyak aja ya. Nah, ini pakai gula merah sih ya, kayak gula Jawa ya. Pakai santannya kerasa dan di kuahnya itu kerasa ininya, bro, air duriannya, bro. Karena duriannya udah kecampur sama kuahnya cendolnya ini ya. Nah, kita buka aja biar kita bisa santap duriannya juga, bro. Wohoy. Tadi ini santannya udah tercampur sama es batunya, jadi langsung di kayak tambahan kuah gitu ya. Ini, bro. Wuhu. Duriannya dia frozen tapi kayaknya ini masih ada bijinya sih. Nah, ini ya. Wow. Seger sih. Dawetnya juga enak. Wah, tapi ini agak susah juga ya ngambil duriannya ya. Dalam satu gelas ini itu ada 2 biji durian. Ada 2. Jadi tapi ini duriannya masih pakai biji ya. Nah.
Mantap. Segar bro. Oke, kalian bisa cobain sendiri. Kalau pas kebetulan lewat di sekitaran Mer di Jalan ER Soekarno, posisinya, aduh, mana ininya ya? Sebelumnya habisnya Pizza Hut, gimana? Iya. Kalau dari arah Stikom, kalian nanti kiri jalan ada PH, ada Pizza Hut. Nah, setelah Pizza Hut itu, kalian bisa tengok sebelah kiri deh. Nanti kalian akan nemukan ini. Wah, ini ya. Oke, channel Duren, jangan lupa like, share, juga komen, subscribe juga, gila-gila bro. Gimana, pada Duren Lovers?